هي الدنيا فلا تركن اليها ولا تجعل لها في القلب قذرا ومد يديك للرحمن دوما فربك لن يرد يديك صفرا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Thumma amma ba'd. Sahabat Al-Quran Rahimakumullah Dimanapun Anda berada Berjumpa kembali bersama kami Di Aikid Islamic Channel Channel Kaum Awam Masih di kursus Tajwid Dasar Sadida Belajar tepat membaca Al-Quran Masih lanjut pada pembahasan sifatul huruf al-arabiyah dan kita masuk di pembahasan sifatun laisalahaliddun atau sifat yang tidak mempunyai kebalikan namun sebelum lanjut, marilah kita lihat terlebih dahulu daftar sifat huruf yang tidak berlawan atau yang tidak mempunyai kebalikan mulai dari yang pertama yakni as sofir kedua al -Qalqalah. ketiga adalah alin, al lanjut keempat alin al hirof, kelima at-takrir, enam at dan yang ketujuh adalah alistilpola. Kemudian Syekh Aiman itu menambahkan satu, yakni sifat al karena meskipun Imam Ibnul Jazari tidak menyebutkan secara khusus dan tidak mengikutkan pada pembahasan sifat huruf tak berlawan ini, tapi beliau Imam Ibn al-Jazari rahimahullahu ta'ala itu tetap menyebut dan membahasnya begitu, meskipun secara terpisah. Itu sifat huruf yang tak berlawan. Kita baca dulu matan secara keseluruhan dari sifat huruf yang tidak berlawan atau tidak punya kebalikan ini yakni bait ke-24 sampai bait ke-26 dari Al-Muqaddimah Al-Jazariyah Qala <tuh> an-nazimu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid amin صفيرها صاد زاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف الصحيح في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفش الشين ضاد نستظل. Itu baik secara keseluruhan dalam pembahasan cara ucap huruf yang tak berlawan. Baiklah sahabat Al-Qur'an rahimakumullah. Kita lanjut kepada pembahasan pertama dari sifat huruf yang tak berlawan yakni sifat huruf as-safir. Safir secara bahasa adalah suara yang mirip dengan suara cicitan burung. Ya, atau cuitan burung. Dan secara istilah Orang lebih adalah nyaringnya suara ketika mengalir keluar melewati rongga yang sempit, mirip dengan suara binatang yang bersayap. Yang perlu kami tekankan dari pengertian ini adalah ungkapan "suara mengalir", ya, mengalir keluar. Kenapa kok suaranya mengalir? Karena huruf-huruf dari sifat safir ini semuanya termasuk di dalam huruf-huruf rikhwah, yakni huruf yang mempunyai sifat rokhawah dengan kata kunci aliran suara. Jadi ini nanti ketika mengucap huruf-hurufnya itu suaranya mengalir begitu, tidak tertahan sama sekali. Ya, baik kita perlihatkan gambar peraganya, kemudian matanya, ya, yakni bait ke 24 di sini sudah kita ketahui bunyi matanya sofi ruhel zayun sinu sehingga huruf-huruf dari asofir ini ada tiga yakni huruf sod kemudian zai atau z ya dan sin ya ini tadi juga disampaikan di pengertian secara istilah bahwa Bunyi sofir atau sifat sofir ini keluar melalui rongga yang sempit, ya. Ini apa di antara gigi ini, gigi atas dan gigi bawah? Jadi suara mengalir keluar ya, karena memang dorongannya kuat, kemudian hanya ada celah yang kecil, maka suara yang keluar itu pun menjadi kuat begitu. Makanya jangan sampai heran ya, ketika ada orang yang membaca kata yang di situ ada huruf huruf sofir maka bisa jadi kita akan mendengar begitu meskipun dia tidak dijaharkan ya alias disirkan begitu ya contohnya umpamanya ih mustaqim an begitu itu ketika disirkan pun orang yang di samping kita itu bisa jadi mendengar desisan ya suara kita begitu ya itu karena memang betapa huruf-huruf sofir itu kuat ya dan oleh para ulama ya suara yang keluar dari ketiga huruf ini diserupakan dengan bunyi atau suara yang keluar dari hewan-hewan bersayap, ya binatang-binatang bersayap begitu. Untuk suara zai itu diserupakan dengan bunyi dengungan lebah. Z, ya, jadi mirip seperti itu. Z, zu, zi, Baz. kemudian untuk sin itu diserupakan dengan desisan belalang, ya kurang lebih seperti ini, S, ya sa, su, si, bas, sedangkan untuk sod ini diserupakan dengan bunyi gericauan angsa ya gericawan angsa begitu kurang lebih seperti ini so so su si bels ya itu kemudian yang terakhir sekedar catatan saja yang sering sekali ditekankan begitu diingatkan oleh Syekh Aiman yaitu bahwa bunyi huruf sod ya pertama ya ditekankan untuk selalu diiringi dengan bunyi gema itu pertama ya kemudian yang catatan kedua adalah huruf sod ya ini sudah dikatakan dulu bahwa ini adalah huruf ujung lidah yang di Letakkan ujung lidah itu di soft ha- dahili dah, dah ya, ya soft lempengan dalam dari gigi bawah, ya, itu lah. Dari sini, maka otomatis begitu, karena dia ini ada huruf ujung lidah, maka bibir, ya kedua bibir, itu tidak ada fungsinya ya kalaulah berfungsi itu sangat-sangat sedikit begitu sehingga jangan sampai ketika membaca sod itu bibir maju ya jangan sampai bibir itu maju alias menjadi monyong begitu itu yang sangat ditekankan oleh Syekh Aiman ya baiklah Sahabat Al-Quran, rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan berkah dan ada pencerahan, meskipun itu sedikit, sehingga apa yang kita sampaikan ini menjadikan kita secara pribadi dan keluarga kita begitu, yang nanti akan kita ajar semakin paham terkait dengan hukum atau minimal begitu ya dalam hal ini adalah cara membaca Al-Quran yang lebih tepat begitu baik kita tutup materi kita kali ini subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم اياك نعبد واياك نستعين فاهدنا صراطك المستقيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته